Di balik semangat kompetensi dan sorakan penonton, Kota Baru Parahyangan Champion League yang diikuti pelajar SD sampai dengan SMA bukan sekadar ajang olahraga. Ini adalah medan bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan kerjasama dan semangat juang mereka. Bahkan, liga ini menjadi wadah penting untuk mengasah bakat-bakat muda yang kelak akan menjadi pilar masa depan olahraga nasional. Setiap pertandingan membawa cerita, mulai dari perjuangan latihan hingga euforia kemenangan atau pelajaran berharga dari kekalahan. Dalam atmosfer yang penuh dengan adrenalin dan strategi, para pemain muda tidak hanya berkompetensi untuk meraih trofi tetapi juga belajar nilai-nilai sportivitas dan disiplin. Suryana, ketua panitia event tersebut mengatakan, tujuan diadakan event ini adalah seperti tagline yang kami usung yaitu Unity is Sport, Game On. Jadi, kurang lebih kita ingin memberitahu kepada dunia bahwa di sini, di Kota Baru Parahyangan, kita ada event di mana panitia yang menyelenggarakan ada dua sekolah yang berbeda. Yang pertama adalah Sekolah Muslim Al-Irsyad Satya Islamic School dan satunya lagi adalah Sekolah Kristen Cahaya Bangsa Classical School. Suryana menjelaskan bahwa walaupun terdapat perbedaan, kedua sekolah tersebut bisa bersatu melalui sport ini. Seperti tagline kami, Pak, Unity in Sports, Game On. Jadi kurang lebih kita ingin memberitahu bahwa kepada dunia ya, bahwa di sini di Kota Baru Parahyangan kita ada event di mana panitianya itu adalah dua sekolah yang berbeda secara background. Yang pertama Al-Irsyad Satya dengan backgroundnya sebagai sekolah Islam dan yang kedua adalah CBCS sebagai sekolah Kristen. Jadi kita meskipun berbeda tetapi kita bisa bersatu melalui sports ini, Pak. Kegiatan Event Lage ini sudah menginjak pada tahun yang kedua dengan tujuan mengangkat prestasi anak-anak terutama dalam basket dan futsal di Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Dan semua peserta yang terlibat adalah sekolah swasta ataupun sekolah negeri yang ada di KBB. Dari Kabupaten Bandung Barat, Singgi Jatmiko dan Safani Salih Vesafira, Pentas TV.